tadi sih kayak udah mati rasa. Lebih ke sakit perut aja gitu. Langsung mules kayak ada yang harus dikeluarkan. Before meet you udah rap, kalau tahu sih. Apa memang udah di... hai kak, gue belum tahu manggil lo apa, kak Benedicto. Gue next month ke Bali, cuman belum tahu kemananya, masih nyari tempat. Barangkali ada villa atau tempat yang recommend. Tolonglah kasih tahu. Keluarga. Ucapin aku selamat ulang tahun hari ini, aku ultah. Oke. Aisyah Putri 28, happy birthday. Semoga panjang umur. Semoga yang disemogakan terkabul. Semoga kalau punya pacar langgeng. Semoga kalau gak punya pacar cepet punya pacar. Semoga kalau gak mau punya pacar makin happy sama diri sendiri. Banyak-banyak bersyukur aja, oke? Happy birthday. Amin gak lo semua? 530 orang. Aminin dong. Rambut extension nyaman gak nyaman dong? Zara juga di rumah. Iya, dia lagi tidur di kamarnya. Kalau kita grebek, ini soalnya kebetulan live ya. Kalau kita grebek, gue ngeri ada hal-hal tidak terduga aja gitu yang terjadi. Ngeri tiba-tiba gue dibacok lah, atau tiba-tiba dia ngomong kata-kata binatang gitu. Kayak tiba-tiba, semut, jangan masa lo buka-buka kamar gue. Apa kita coba aja ya? Kasih. Gue gak mau ajak ributnya, gue lagi gak mood berantem. Komen lagu apa ya, gue sekarang lagi dengerin lagu banyak, random abis. Gue dengerin lagu random, gak ada genre yang gue paling suka. Gue dengerin apapun yang enak. Konten YouTube, gue mau bikin konten sama Ore. Cuman kita masih bingung konsepnya apa. Kalian semua tahu Ore kan, teman baikku. Ya elah, masih ada aja yang bawa Ray. Gak ngerti gue juga. Kenapa ya? Ray saya tapi. Gue naksir anaknya cuy, dia fallback gue. Kak Surya, halo, gak nonton ya? Baby-nya kemarin aku ultah. Ucapin dong, oh kemarin ultahnya. Oke, happy birthday ya anak Bali. Semoga diberikan umur yang bermanfaat. Karena kalau gue doain panjang umur gak bisa, udah ditakdirin umurnya sama Tuhan. Semoga diberikan umur yang bermanfaat. Semoga hidupnya berkah. Semoga makin disayang sama orang sekitar. Di antara semua itu yang paling penting, semoga sehat ya untuk saat ini.
semoga sehat terus, oke? Semoga kalau sakit ya udah cuman sakit gigi aja, jangan sakit yang lain. Itu doa yang baik apa jelek ya? Sorry banget, sumpah gue lagi ngasal banget ngomongnya, sorry ya. Gimana persiapan kuliah? Aduh, gimana ya? Amin. Oh iya, aminin dulu semua 574 orang. Hide city no cha ganggu. Sorry, gua nggak lihat komennya jadi nggak gua hide. Alisnya tipis banget, iya nih, kan bangun tidur bro. Aneh juga kalau bangun-bangun tuh bro. Kayaknya udah bangun deh dia, coba ya. Jadi aku takut ah. Masalahnya gue belum lama baru bangun nih, masih lemes. Kalau tiba-tiba dia mau ngajak perang, badan gue belum siap tempur gitu loh. Kan gak lucu kalau gue live mau ngelabrak. Gue yang kalah. Harga diri, bro. Nanti ya, nanti. Ya, error tadi nggak lihat. Parah banget. Parah, gue udah doain. Parah. Ntar aja ya, kalau ketemu ya. Jurusan apa kuliahnya? Sekarang belum kuliah. Tapi nanti gue mau jurusan film. Kemarin syuting sama Kevin untuk web series atau film, untuk web movie, dan itu belum selesai, masih ongoing. Jangan cantar berantem, iya. Padahal udah screen record kan, ya udah sih ya, pas di Bali ya. Nah, gitu dong, cakep. Ya, kangen banget sama story lo asli, sepi banget. Kalau gue nggak story, kalau gue nggak bikin story, ada dua kemungkinan, antara gue lagi happy banget atau gue lagi sedih banget. Kalau gue lagi sedih banget, gue kayak megang HP juga enggak gitu, males buru-buru story. Kalau gue lagi happy banget, gue lebih ke enjoy the moment, gue nggak ada waktu juga megang HP. Bingung nggak lo? Ada yang ngomong bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Sarangyo. Tino bisa diam tidak? Gue gak liat nih Tino yang mana ya, bentar ya. Coba kita cari si Tino yang mana nih. Tino. Kayaknya Ray balikan sama anjir, itu mau orang no life. Dia mau balikan, mau apa? Selama dia happy, gue juga happy. Lo siapa harus ketemu Kila? Guys, Kayla aja dong, jangan Kila ya, please. Kayla aja. Nama asli gue Kayla, lo boleh tanya sama nyokap gue. Jadi kalian boleh panggil gue Kai. Cek. Keren gitu coy dipanggil Kai. Gue udah mulai terbiasa. Sekarang kalau kenalan sama orang, gue pengennya mereka manggil gue Kayla karena itu yang benar. Gitu bro. Lo abis nangis, enggak lah. Ngapain gue nangis? Duyul, hai John. John, Johnny santai. Johnny santai. Oh, dibacanya Hasya Kayla. Iya. Nyokap gua bilang gitu dari
18 tahun lalu, cuman dari SD guru-guru tuh kebanyakan manggilnya Hasya nih. Pas SMP kan gue di Bandung ya, orang-orang Sunda kebanyakan tuh manggilnya Kila, Kila. Oke lah, gak salah juga sih. Jadi udah. Hey Santik, hai Kak Virji, tunggu gue ya. Gue akan ke Papua tahun ini, cuman gak tahu bulan kapan. Tunggu aja ya. Tahun ini kan, iya betul, tahun ini 19 tahun. Kak, Hasya Kaila Utami artinya apa sih? Hasya itu anak perempuan kalau nggak salah, atau Kaila. Hasya itu putih kalau nggak salah, Kaila itu anak perempuan, gue lupa. Pokoknya Utami itu ya anak pertama, utama gitu, tapi jadi bahasa Sunda Utami, jadi anak perempuan putih pertama. Gak ngerti lah nyokap gue. Ya John, piye kabare? Kabarku baik-baik saja. Gimana kabarnya John? Udah punya cewek belum? Ke Papua sama siapa aja kak? Sendirilah, gue mau solo trip. Mau belajar, banyak yang mau dipelajari. Asik, seru banget. Kai, gue nonton live lu sambil siap-siap kerja. Semangatin dong. Semangat ya. Semoga hari ini gak ada yang bikin bete. Semoga di jalan gak ada orang-orang rese. Semoga gak macet. Semoga sinyal wifi kenceng. Namanya Sunda banget. Iya, lagu Sunda, bro. Sunda, Sunda asli. Nyokap, nyokap Sunda. Masih sendiri terus. Good, good. Kalau udah asik sendiri, ya udah. Lo gak repot-repot menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Ya gak sih? Asal lo udah nyaman sama diri sendiri, gak akan ada masalah ya. Kayak suka banyak orang-orang kurs yang ngomong, ah sendiri kasihan, ah jomblo kasihan. Ya ngapain kalau yang jomblo lebih happy daripada yang pacaran, ya gak sih? Lo yang kasihan, bro. Kalau gak nonton member grad masal nanti sore, iya juga ya. Apa gue nonton ke teater ya? Itu live di mana sih? Gue kurang tahu. Gue orang USA asli, orang Sunda asli, boleh lo. Boleh, boleh. HP-nya pakai kartu apa? Gue pakai Excel. Aku juga jomblo tapi B aja, Kak. Haha. Iya sih. Biasa aja kan, nggak ada yang salah, emang belum aja. RCTI plus ya, yeah. Mungkin gue akan nonton, mungkin kalau inget hari ini plan gue ngapain ya. Plan gue hari ini nyikat sepatu, benerin walkman, latihan gitar, lari lah bentar jam. Gue mesti training fitness sih. Udah makan siang belum? Wow, kamu care sekali. Belum sih, belum makan siang, belum lapar gue. Kamu jomblo kak? Yes. Siapa yang salah? Please guys, yang tahu benerin walkman di mana, kasih tahu gue. Please, gue pengennya dibenerin, gue nggak pengen beli baru. Beli baru mah banyak di mana-mana ada yang jual.
Gue pengen benerin. Pernah nyuci baju tanpa mesin cuci? Nggak pernah. Nyuci celana gara-gara dulu. Dulu pertama kali dapet, gue malu gitu ngomong ke nyokap kayak, masa gue berdarah? Gue cuci sendiri tuh. Pakai sabunnya juga sabun mandi, bukan sabun cuci baju. Nonton Penthouse, Penthouse tuh apaan sih, banyak banget yang ngomongin. Gue jadi penasaran. Dan nontonnya di mana sih? Tentang apa? Merinding loh, tiba-tiba. Emang sekarang kalau datang bulan pakai mesin cuci, bukannya harus pakai tangan? Kan gue bilang celananya, bukan softtek-nya. Lo mikir nggak sih softtek nyuci pakai mesin cuci? Main Clubhouse gak? Sumpah banyak banget yang nyuruh gue download itu. Gue coba kali ya. Tapi gue nggak tahu mainnya gimana. Terus nanti yang invite gue siapa? Aduh. Dan gue nggak tahu gitu loh, orang kayak gue bisa ngomong apa sih? Isi kepala gue tuh random, keluarnya juga gitu. Gue ngeri aja gak nyambung, terus orang-orang ngira gue gila. Tapi gue download deh, gue penasaran. Sebelumnya gue gak tertarik sama sekali gitu loh download apa? Clubhouse. Cuman pengen tahu aja. Mungkin kalau gak seru gue hapus. Abang Bani main, ya gue tahu. Belum Kabita aja mungkin. Belum, bukan gak akan. Salfok sama kertas warna-warni di bawah foto. Ini tuh kertas idiot random. Tulisan gue gitu. Isinya. Jadi kertas yang pink tuh tentang hal yang terjadi hari ini. Kayak misalkan, hari ini gue happy, atau hari ini yang ngajarin gue ini cakep, atau hari ini perasaan gue kayak apa, gue tulis di kertas warna pink. Yang ungu deh, yang ungu. Kalau yang pink itu lebih ke wish, harapan gue, atau plan yang mau gue lakuin ke depannya di yang ini. Kalau yang kuning itu buat marah-marah, bukan marah-marah sih, buat kayak bad things yang terjadi di hari ini. Sebenarnya ini udah lama nih gak nempel-nempel nih. Gue kasih lihat satu ya, tapi ini kasar banget. Jangan deh, coba ini siapa yang nonton? Wah, nice boy. Jadi kalau yang kuning buat gue tulis hal-hal yang bikin gue bete. Karena gue mood swing dan gue suka tiba-tiba lupa kemarin gue ngerasain apa. Biasanya gue tulis di sini kayak I get ignored, contoh. Terus ada tulisan ternyata cuki ngana itu kasar. Itu kasar banget emang kan, tapi gue tulis aja di situ. Ya udah lah ya, lagi sakit ya. Gue nggak sakit, sakit jiwa sih dikit. Ada foto yang di dinding ini nih, foto waktu itu, foto keluarga disuruh pakai long dress. Gue banget tuh kan ya pakai long dress. Ini sih kamar gue garing-garing aja. Pengen gak satu project bareng Angga? Pengen dong, sama siapa aja gue mau. Karena dari setiap orang yang gue temuin di tiap project tuh ada aja yang asiknya. Bahasa Manado itu, I know. Kemarin gue bertambah teman banyak banget, anak-anak Manado, dan mereka asik banget. Biarpun bahasanya lain banget sama bahasa gue, jadi banyak belajar. Lihat sisi kamar. Gitu-gitu aja sih. Diadams atau Morfem? Kalau gue Adams sih, tapi gue juga suka Morfem.
sama-sama ada Kak Pandu ya kan, dia nonton gak ya? Oh enggak, dua-duanya oke. Ya udah sini temenan sama aku orang Batak nih. Siapa ya, siapa dong yang mau jadi temen gue? Satu aja, tapi gue nggak mau banyak temen nih. Teman gue maunya gue bisa hitung, gue nggak mau banyak-banyak, pusing. Sama Ray masih temenan-temenan dong. Berat badan gue baru turun 2 kilo, gila. Jangan sok tahu ya. Aku Kyle, aku ayo berteman. Pokoknya yang jadi temen gue tuh harus mood gue tuh bukan naik turun, naik turun segitunya, bukan naik turun, naik turun. Dan gue nggak bisa banget dari dulu, nggak bisa, bukan temenan doang ya, gue nggak bisa ada di deket orang yang sensitif atau terlalu perasa, karena gue ceplas-ceplos, gue nggak tahu ini bagus atau enggak, gue terlalu jujur mungkin ya. Jadi kalau orang baperan temenan sama gue ribet, ribut mulu jadinya. Jadi ya gue butuh lah orang yang kalau gue mau jujur blak-blakan apa, ya udah dia bete aja dulu, udahnya nongs bareng lagi ya kan. Makanya temen gue dikit, karena yang bisa kayak gitu nggak banyak. Temen gue dikit banget, tapi si temen gue yang dikit ini, gue sayang banget, gue bakal ngelakuin apa aja buat mereka. Fix Gemini, gue Taurus sih cuek. Pokoknya syarat berteman sama gue itu aja sih. Sama lo jangan banyak gaya. Gue gak suka banget manusia oversharing. Apa-apanya udahlah, kita loki-loki aja. Kayak mau nongs, mau main, mau denger lagu apa, gak usah semuanya dunia harus tahu, lo gak usah share apa-apa. Kalau main, nongkrong, apa, HP simpen aja. Kurs banget. Gue gak suka tipikal tongkrongan kita baru duduk, baru selesai makan atau apa. Foto dulu dong, bumerang dulu dong, ayo tag aku ya, kirimin dong bumerangnya, airdrop. Gue kurs banget sih yang gitu, makanya banyak orang yang udah gue tinggalin juga. Gila, ngerti kan? Ini gue suka, makanya makanya gue lebih sering bergaul sama cowok dibanding cewek, karena itu juga bukan gue genit, karena rata-rata teman cowok terdekat gue pun gue gak nganggep mereka cowok. Gue gak suka gitu loh yang kayak gitu. Apalagi yang kayak udah banyak kan, foto bareng dulu, foto bareng. Terus kayak liatin dulu, ah guanya jelek gak, ulangin. Ih, ulangin, gak banget. Nah, kalau diceplosin balik aman gak? Insya Allah aman sih. Kalaupun gak aman ya, kalaupun gue ngambek ke orang, gue gak tipe yang ngambek, udah gue marah, gue cabut, enggak. Gue ngambek saat itu juga, ntar juga gue samperin lagi. Biasa aja kali, padahal gue kan yang ngambek. Gitu. Gue sans sih sebenernya. Berteman. Emang guys, gue setuju sama kalian, si Tino ini bacot. Kayaknya dia kurang nongkrong deh. Berteman aja, jangan pilih-pilih gitu. Kalau tulus berteman ya gak usah ngomong seperti itu. Oh, gue orangnya sangat tulus. Sebetulnya gak perlu diomongin sih kayak gitu. Tapi ya,
Kalau menurut gue jujur aja, lo ngomong bertemanan jangan pilih-pilih, lo bego kalau kayak gitu. Misalkan lo tahu temen lo jangki, lo mau berteman, terus ntar lo di terbawa, enggak gitulah. Itu jadul banget, apa ya, berteman jangan pilih-pilih itu salah sih. Gue nggak setuju sih, pilih temen mestilah, bukan gitu kali ya kalimatnya. Mungkin gue salah ngomong gak sih tadi? Aduh, gue gak inget lagi. Ya gitulah, gue gak mandang apa sih, gue berteman dengan siapa aja, tapi tahu batasan. Dan berteman sama siapa aja, tapi gue milih untuk circle yang paling deket sama gue, gitu maksudnya. Kalau temenan sama siapa aja mah siapa aja gue temenin. Gue suka punya banyak temen, jujur. Tapi untuk circle terdekat, orang terdekat yang bener-bener dia tahu semua tentang hidup gue milih banget gitu loh. Gitu kalau mesti gue jelasin, kayaknya nggak masuk gitu ke otaknya si Tino ini. Biasalah orang kurang ngobrol, kurang nongs, biasanya kayak gitu. Pilih inner circle yang baik, itu berteman filter, tapi jangan ngomong gitulah. Gue ngomong apa bro, lo kurang chill orangnya kelihatan. Cabut deh, cabut. Dari tadi gue ngomong lo banyak gak setuju, artinya lo gak cocok sama gue. Mending lo cabut daripada lo protes setiap gue ngomong. Ya kan? Nah, kayak gue ngomong gini, kalau kalian gak deket sama gue, pasti kalian mikir kayak, apaan sih ini orang live marah-marah mulu, apaan sih ini orang ngedumel mulu. Gue gak seberat itu, gak sedip itu gitu loh, ngomong kayak gitu. Kadang gue ngomong nyeplas-nyeplas untuk kebaikan lo. Tapi gue santai, ini gue santai loh, sumpah gue santai. Punya koleksi album gak? Punya gue, beberapa ada. Cuman ya, gak perlu dibahas lah ya. Panjang. Tino meresahkan. Galak amat. Nah, orang sering bilang gue galak, tapi kalau yang udah kenal paling kayak, iyalah dia emang gitu kali. Cara penyampaian aja, gue emang ngegas anaknya. Cara ngomong gue tuh kayak ngegas, tapi gue enggak. Gue tuh lemah, lembut aslinya. Lagi mens ya? Enggak loh, gue udah kelar mens. Tino kurang liburan. Ya, semua orang kurang liburan. Kurang ngobrol sih gue rasa dia. Kayaknya dia kurang ngobrol, kurang referensi gitu. Jadi gak tahu apa-apa. Kayaknya dunianya tuh di situ doang, di kamar nontonin Twitter. Lagi suka dengerin lagu apa? Gue random kalau denger lagu. Tapi belakangan yang lagi sering banget gue dengerin, kalian kalau follow Spotify gue, banyak banget playlist kan? Ada playlist Dancing with Caca. Nah, gue lagi seneng denger itu. Lagi pengen joget aja anaknya. Gak nonton upacara kelulusan. Emang jam berapa sih upacara kelulusan? Buat YouTube lagi, boleh, boleh. Udah ada wacana sih sama Zara. Lagunya Nadila bagus, Cak. I don't know. Belum denger. Ntar aja lah ya, kapan-kapan kalau inget. Pengen nyoba sehari jadi lu. Gak enak. Gak sih? Enak sih, jadi gue seru banget, guys. Tapi kadang ada masanya gue suka pusing mikirin yang gak perlu. Nah, itu gak enak tuh. Beli tiketnya dulu cepat. Aduh, mager.
Kalau harus cepet-cepetan mager, kecuali kalau kapanpun bisa dibeli, ayolah gue beli. Oh. Sering berantem gak sama Zara? Gue udah berkurang banget dibanding dulu sih. Belakangan gue akur banget sama dia. Gue juga gak ngerti kenapa. Asli, belakangan gue akur banget sama dia sampai orang sekitar teman-teman gue, teman-teman Zara, saudara-saudara tuh sampai belakangan kalau ketemu, lo berdua kok akur sih? Eh, kalian kok jadi deket? Sejak kapan kalian deket? Gue juga bingung masalahnya. Belakangan emang lagi akur aja. Mau nikah umur berapa? Sesiapnya. Belum mikirin nikah. Belum mau mikirin nikah juga. Mindsetnya udah berubah, guys. Baru berapa bulan. Udah dengerin Lomba Sihir belum? Belum. Duh, obet lagi. 16% sih. Mana Piki? Piki di bawah. Piki lagi galau. Lagi banyak jerawat ya. Di sini lagi ada redness. Tapi jerawatnya semuanya udah kempes yang di sini. Kalau beruntusan di jidat kayaknya selalu ada, nggak pernah nggak. Kalau di sini sisa beruntus. Tinggal scrub hilang. Biasalah masalah kewanitaan. Kalau orang biasanya lagi menstruasi mereka jerawatan. Kalau gua menstruasi enggak jerawatan, setelah menstruasi baru gua jerawatan. Kalau gua gitu, aneh, kenapa ya? Waktu itu positif COVID juga enggak. Alhamdulillah gua belum pernah positif. Jangan sampai sih. Zara udah bangun tuh. Ya udah, terus kenapa ya? Tadi gue ke kamar dia gitu nyari-nyari kain gue. Cara mutihin dengkul di amplas. Wow, ada question box. Tipe cowoknya kayak gimana? Gue gak punya tipe cowok. Karena kalau orang yang kenal dan merhatiin mantan-mantan gue, nggak ada yang sama, nggak ada yang setipe. Ya mungkin ada sama garis besarnya. Gue seneng cowok yang jago main musik. Tapi kalau tipe physically atau sifat atau apa, nggak nentu sih seketemunya gue. Karena kadang yang ini nggak bullshit, yang namanya perasaan nggak bisa dikontrol itu bener. Kadang tuh ketemu orang random hanya dengan satu tindakan atau satu hal aja tuh lo bisa jadi suka gitu. Itu gak bisa diatur banget, beneran random banget. Kayak tiba-tiba ketemu siapa, lo cuma dikedipin doang bisa kayak, ah, gue suka sama dia. Gak ada tipe, sumpah. Suka tuh gak bisa dikontrol. Kalian juga pasti gitu, gue yakin. Ya gak? Before meet you kapan rap? Kayaknya tanggal 8. Kayaknya ya. Eh, ada Savana, apa kabar lo? Savana, jadian lah mau Jan. Kasihan gue sama dia. Kak Kayla, pernah di zona friend zone gak? Pernah. Mungkin ya, yang orang sering sebut friendzone, gue nganggepnya bukan friendzone, tapi kayak memang belum aja. Mungkin ya, nggak, bukan mungkin. Kalau gue sih suka mikirnya, orang yang nganggep friendzone tuh, dia kegeeran.
munduran. Pernahnya di red zone, wadaw. Suka anime enggak? Kalau suka sih enggak, tapi beberapa nonton. Beberapa gue tonton. Sorry kalau ada yang komennya ke skip. Baik, Ca. Ayo kita main lagi ya, kapan-kapan. Atau kalau Ojan ke rumah lo ikut lah. Gak pakai makeup enggak? Udahan ya, lobet guys. Kapan-kapan live lagi deh. Bye.